Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyetenan hahargaan sawatara komoditas pangan balukar naikna harga BBM di pasar tradisional Baltos, Kota Bandung, poe Senin isuk-isuk 12 September 2022. Dina eta paritenan teh Ridwan Kamil netelakeun taya hahargaan anu ngajaul alatan naikna harga BBM iwalti komoditas lauk. Ari naikna sawatara harga kabutuh pokok sejena karandapan dumeh kurangna kiriman. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nitenan kaayaan harga bahan pokok di pasar anu karandapan alatan naikna harga bahan bakar minyak di pasar tradisional Baltos poe Senin isuk-isuk 12 September 2022. Dinamprona Ridwan Kamil netelakeun taya hahargaan anu ngajaul alatan naikna harga BBM iwalti komoditas lauk. Hari harga komoditas sejena anu ngajaul kawas cabe karandapan dumeh kurangna kiriman ka padagang. Ridwan Kamil nembrakeun tacan pati ngajaulna hahargaan nguniangkeun sawangan yen operasi pasar tacan dipibutuh keur nyetabilkeun hahargaan. Ternyata secara umum tidak terjadi kenaikan yang signifikan oleh BBM, ini kami catat ya. Yang naik pengaruh oleh BBM itu hanya ikan, tadi saya tanya. Ikan yang tadi 20.000 dijual 26.000 pas ditanya, memang karena pengaruh setelah BBM naik. Lain-lain itu lebih karena supply, bukan karena BBM, yaitu cabai sudah turun alhamdulillah, tapi belum ke harga normal. Ini masih hubungannya dengan kenaikan supply BBM kira-kira begitu ya. Nah, fenomena yang menarik adalah berkurangnya pembeli untuk daging. Menurut pedagang ayam, walaupun harganya sudah normal, dan juga pedagang daging sapi, harganya tidak masalah, tapi versi mereka jumlah pembelinya mengalami kekurangan. Naikna harga lauk diebrehkeun ku salah seorang pedagang pindang tongko, Edi. Cek Edi, naikna harga lauk anu niti 6.000 meh saban kilona teh, mangaruhan oplah daganganana anu beki nyirorot. Harga ikan naik bener? Naik. Naiknya sih gimana Pak? Naiknya sampai 6.000 per kilo. 6.000 per kilo dari berapa? Dari berapa? Biasanya saya kan beli 19.20. Kan yang kedua. Jadi pembelinya berkurang juga Pak? Iya berkurang. Berkurangnya gimana sih Pak? Kemahalan harganya. Hah? Tapi kemahalan. Kan kalau naik di sana, berarti saya harus naikin lagi. Biasanya orang beli berapa banyak? Jadi sekarang berapa? Yang beli biasanya 2 kilo, jadi 1 kilo. Ridwan Kamil ge ngijinan masyarakat anu boga karep ngebrehkeun sawanganana atau aspirasina ngaliwatan unjuk rasa. Tapi dirina miharep prak-prakanana dipaju kalawan wajar. Diantik itu dirina ge miharep masyarakat sangkan mimiti tetahar nyaluyukeun situasi jeung krisis energi anu karandapan ayeuna ku cara make kendaraan listrik keur nyorang kagiatan sapepoe. Samalah Ridwan Kamil ge nembrakeun pihakna nataharkeun 27 miliar ancokeunan subsidi ka mangpirang pihak anu kapangarehan ku naikna harga BBM utamana pamayang, patani tur UKM, minangka wangun 2% lebah nyumponan kewajiban waragat bagi hasil jadi bansos ancokeunan hambalan kota jeung kabupaten. Budi Hartati, Bandung TV.